Pemimpin UMNO menyifatkan Memorandum Persefahaman MOU, Transformasi dan Kestabilan Politik Antara Kerajaan dan Pakatan Harapan, PH semalam, menguntungkan kedua-dua belah pihak. Bagaimanapun Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO, Muhammad Fuad Zakashi membangkitkan persoalan pihak mana yang akan memperjuangkan isu semasa negara apabila pembangkang kini bersama kerajaan. Mungkin Parlimen akan senyap seketika. Tidak lagi macam sarkas. Masing-masing masuk kandang. Kerja speaker jadi senang, katanya.